beda ya bahannya. Iya, beda. Kelihatan ya. Stainlessnya udah bagus, tapi lebih bagus lagi titanium ya. Rolex. Berapa tuh, Om? Otomatik itu, Om. Otomatik ya? Iya, iya. Mainannya ada kombinasi. Tanggal sama bulan dia. Patek Philippe. Biasanya tanggal doang dia. Bisa sama bulan ya? Oh iya. Dia itu Om ngatur tanggal bulannya, dia ada lubangnya dia. Bahan dia lebih halus, lebih oke. Iya. Kalau yang Lumina itu kan dia agak tebal bodinya, itu dia tipis. Halus. Ini dia mainannya magnet Om. Dekol yang ya. Mana-mananya? Magnet ya. Mainannya. Warna unik. Pelatnya merah dia. Di depannya ada lensa batu Om, anti gores dia. Oh ini. Jadi kalau kita ngeliat sinar matahari dia mantul, nggak masuk ke mata dia. Sore, saudara-saudara, kembali lagi bersama saya dari Pasar Loak, Jati Negara, meliput jam tangan arloji yang ada di Pasar Loak ini. Oke, kita tidak perlu basa-basi, saudara-saudara. Kita akan menyajikan kepada saudara informasi apa saja yang ada di sini, terkhusus jam-jam impor yang banyak kita temui di lapak-lapak yang ada di Pasar Loak ini. Oke, kita akan menemui seorang pedagang. Ini jamnya banyak sekali. Bang, Bang. Apa kabarnya, Bang? Sehat, Bang. Ya, sehat, Bang ya. Lama enggak muncul. Iya. Oke. Okay. Ini jam tangan kita banyak banget, Bang. Iya, banyak. Ada dua meja ya. Makin ramai ya. Banyak pilihan, Bang ya. Iya, banyak pilihan. Oke, ini jam kita asalnya dari mana, Bang? Impor, Om. Impor semua ya? Oke. Banyak ini. Kita nggak usah review semua kali Bang ya, cari-cari yang pilihan aja Bang ya. Boleh. Yang terbaru gitu. Oke Bang, bisa ditunjukin Bang. Oke, kita yang mana aja. Ini coba nih, saya di sini dulu nih. Iya, ini agak unik ini. Dia ada tip bawah mainannya. Apa tipenya? Hublot Genève. Oh Genève. Biru ya? Biru. Biru custom. Custom ya? Dia mainannya di tip bawah Om, itu Om jarumnya. Oh. Jarum panjang ya. Oh iya iya. Detiknya juga biru ya? Iya. Talinya juga enak kok, melabur kak. Laber ya? Lentur ya? Lentur, nggak kaku. Nggak getas ya. Iya iya iya. Ini berapa Bang jualnya Bang? Itu 7,5 Om. Pembon. Senego ya? Iya, masih bisa nego. Oke Bang. Mantap. Coba ini Bang nih, udah lama nggak ketemu ini. Dapat second itu. Second ya? Iya, Seiko Barcelona. Seiko Barcelona. Minusnya kacanya agak retak gitu. Oh, agak retak ya? Iya, Second dapat ya? Second. Oke, hitamnya. Mau secondnya enak Om, udah teruji Om. Iya. Dipakai juga nggak luntur dia. Ini jual berapa Bang? Lo kasih 3,5 aja Om. Oh 3,5 ya. Oke.
Nah ini Emperor Armani ya. Itu second juga. Ini jual berapa bang? 3,5 jam murah. 3,5 ya. Oke. Fosil. Fosil. Nah unik ini. Warna silver. Berapa ini bang? 5,5 jom. 5,5? Ah, nego. Oke. Nido. 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 Tali pasir dia. Pasir. Yang ini diambil. Saya aja. Lagi. Nido berapa bang? Itu kalau Nido agak lumayan om, 7,5 itu open. Oh. Iya. Bisa okay. Tembus semua dia. Iya iya. Kali juga enak dia, pasir dia kalinya. Oke. Okay. Bisa apa? Nego ya? Nego. Oke. Okay. Coba yang ini bang nih. Ini bahannya apa ini? Agak. Itu bahan titanium om. Oh titanium ya. Oh ini atas ya. Kayak aqua riser. Apa lisar? Beda ya bahannya? Iya, beda. Kelihatan ya. Stainless dia udah bagus, tapi lebih bagus lagi titanium dia. Kaca safir anti gores ya. Ini berapaan, Bang? Kalau itu 1,8 om. Nego. Oh, nego ya. Oke. Mantap ini jamnya nih. Titanium juga om. Oh titanium juga. Ah iya. Malahnya. Dia disebutnya kronometrik, dia jalannya kayak metrik ya. Apa ini bang? Itu 1,8 juga om, nego. Oh. Murah aja kita. Oke. Okay. Dulu nih apa nih? Rolex ya? Rolex. Custom dia permata dia kepalanya. Rolex. Berapa tuh om? Otomatik itu om. Otomatik ya? Iya iya. Kacanya kaca pembesar ya. Berapa ini bang? 2,4 om. Oh. Nego. Nego. Oke. Okay. Ini fosil nih? Iya. Otomatik juga dia. Mainannya ada kombinasi. Ini berapaan bang? Itu 1,9 om nego. Oh. Masih standar lah. Standar ya? Uh-huh. Oke okay lah. Ya. Versace.
SC. Hampir mirip ya sama itu ya. Iya. Mantap gol itu. Gol ya? Iya. Berapaan bang? Itu 1,9. Oke. Berapa ya? Ah. Ini buat ya? Kita lakukan sana. Ininya aja udah beda om. Biasa kan di sini. Iya. Lampir kan? Ya. Kiri ya. Balikannya Eropa. Kaca kristal ya. Kristal. Oke, harga berapa bang? 18. 18. Oke, harga tembus. Bayar. Ya, dua kipas om kalau nggak salah. Oh, itu kipas ya? Udah yang otomatis nanti kalau yang baterainya nih. Ini baterainya, ini biasa dia. Dari tali beda dia. Belajar debus tipe Anvetador itu, belakangnya. Anvetador, ada ya. Berapa ini bang? Kalau itu kita buka aja agak lumayan om, 2,8 itu 7.800 dia, soalnya tipe Advetador dia. Oh gitu ya, oke. Nah kalau yang biasanya? Yang biasanya kita open 7.5. 7.5 nih? Iya. Untuk sehari juga oke itu. Oke. Patir. Selera warna mana berapa ya bang? Itu satunya 7.5 om. Satunya samain aja 7.5 juga. Okay. Hasil nah, yang hasil sama habis ya. Digital nih. Iya. Dari tulisannya grafir ya. Lalu juga lentur. Ini berapa bang? 7.5 sama. Sama harganya? Bisa nego. Oke. Keramik. Oke. Keramik bukan? Oh ini. Dari tali masih Gucci. Berapa juga? 25 deh. Bodinya ada dia kalau nggak salah. Ada serial. Unik serial. Berapa nih bang? Itu 1.200 om. Oh. Ada dua ya? Oke. Okay. Nah itu dia second om. Second ya? Iya second. Krono aktif tapi dia secondnya itu.
Westar. Westar namanya ya? Aktif. Berapa nih bang? 3,5 aja om, murah. Oh murah ya? Ini gak bukan dapat kilo aktif. Bukan dioper kan? Bukan. Kalau oper mah lapak sebelah. Oh gitu ya, oke. Iya. Oke. Tanggal sama bulan dia. Oh, Patek Philippe. Biasanya tanggal doang dia. Ini sama bulan ya? Oh iya. Dia itu om ngatur tanggal bulannya, dia ada lubangnya dia. Harus dicolok dulu dia. Dari sini? Oh gitu ya? Iya, dua lubangnya ini. Colokan? Satu, dua. Ya. Colokannya pakai apa nih? Kalau itu sebenarnya sih, yang penting mah pelan-pelan nyolokinnya. Oh gitu ya? Kalau ini kan dia sebenarnya cuma tanggal doang gitu. Oh, ini itu dia ada bulannya. Oh gitu ya. Tapi colok juga ya? Apa? Mau setel dicolok juga? Kalau ini dia enggak dicolok. Oh, ya. Yang ini yang dicolok. Biasa kan udah main bulan. Oh, kayak itu ya. Oke. Okay. Ini yang silver berapa nih, Bang? Yang ini. Ini 2,2. 1,2. Ini 1,8. Nego. Nego ya, maksudnya ya. Matic semua ya. Oke, Bang. King. Tipe? King itu, Om. King paling ke atas. Ya. Dari bahan dia lebih halus, lebih oke. Iya. Yeah. Kalau yang Lumina itu kan dia agak tebal bodinya, itu dia tipis. Halus lagi. Kaca udah sapi, anti goles tuh. Pas ada sih. Iya, Bu. Jarang itu, Om. Kalau pasaran ya, belum tentu ada itu. Ini berapa bang jual itu jualnya? Itu kita jual buka harga 3,8 itu om. Oke. 3. Tipe 1103. Richard Mille ya? Iya Richard Mille. Ini dia mainannya magnet om. Yang mana mananya? Magnet ya. Banyak. Mainannya. Cari apa ya om? Yang magnet yang mana tadi? Ini dekelnya iya. Oh dekelnya. Tipe paling lumayan nih om, 1103 dia. Agak tinggi ya tipenya ya. Ini jual berapa? Tuh jujur agak lumayan buat yang tipe 1103 kita buka harga 5.600. Oh. Iya. Iya. 5,3. Oke hari. Oke lah. Dia itu apa? Jarang. Jarang ya. Tali masih bawaan bengkelnya. Oh, masih ya. Belakangnya tembus semua di transparan. Ada tipenya nih 1103 dia. RM 1103 dia. Oke. Seiko. Original gitu. Original, Bang. Ini jarumnya putih ya? Iya, dia kalau hari malam hijau, Om. Tuh. Oh, hijau. Iya. Oh, flatnya. Kadang-kadang siang aja. Iya. Seiko 5. Dometic. Serinya ada dia di rantainya kanan kiri. Kaca. Ngomong aja enggak apa-apa. Dia ada golnya di sampingnya paling depan. Polanya
Itu buka harga 2,8 loh. Oke. Di rantainya banyak kan dia karet. Jadi desainnya agak miring itu. Desainnya rantainya. Rp18 berapa itu kalau nggak salah itu, ada kodenya ini, lahirnya, betting. Rp18.84 ya om ya kalau nggak salah ya? Ini berapa bang? 2,2 om nih gue. 2,2 ya nih gue ya? Oke. Iya ya. Banyak kan karet epinya. Karet ya. Kayak gini. Ini yang ratenya. Oh, yang ya. Yang ini yang rate, ini yang karetnya. Ya. Metik semua. Metik semua ya. Santai. Lebih padat ya om. Ya. Emisinya lebih padat. Bentar. Ini berapa bang? Open 2,5 itu. 2,5? Oke. Nah kalau yang itu 1,8 open. Yang udah banyak pasaran 1,8 aja. Oke. Oh ini 4 jarum itu ya? Ini Tudor yang lamanya nih, yang klasiknya. Woodrack. Belonglah gawang dah. Belonglah gawang. Otomatis juga itu semuanya. Yang ini berapa nih bang? Ini 2,2 nego. Ini 1,9 nego. Oke. Breitling. Iya Breitling. Chronomatic. Plat coklat kalau nggak salah itu. Berapa ini bang? Itu 2,8 om nego. Oke. Besok. Apa? Buka. Bukan. Masang itu. Salah itu. Isot otomatis juga. Harganya? Isot 1,9 om nego. 1,9. Oke. Kayar. Ini berapa? 1,4 aja. Murah. Oke. Oh ya, unik ya warnanya nih. Warna unik. Pelatnya merah dia. Ha
Ini berapaan, Bang? Itu kita buka harga 2.100.000, Om. Nego. Oke, cukup ya. Ya. 1-2 aja. Yang gini ya. Ori-ori lokal dia, Om. Oh, lokalnya? Body dia udah stainless. Oke. Okay. Harga tadi udah ya? 1-2. 1-2. Oke, okay, ya. Yeah. Di Max Ori ya. Di Max Iron Man. Bahan titanium. Ini berapa? Itu 7.5, Om. Oh, 7.5. Ori soalnya. Oh, gitu ya. Oke. Okay. Sel ya. Coach ya. Mainnya ada kombinasi tuh. Coach. Warna putih. Kuning. Ini harganya berapa ini? 5.5 nego. 5.5 nego ya. Oke. Okay. Ori, Bang. Ori. Dia tembus semua, Om. Bukan sablonan dia. Oh ya. Tombolnya juga 2 itu. Cuma ada 2 tombolnya. Jadi lebih enak dia kayak gelang dipakai. Ini nembak. Tombol. Berapa ini? Itu kita buka harga 6.5. 6.5. Oke. Okay. Ya rantai ya. Iya, bulet, rantai. Bulet. Detik bawah dia mainannya, sepapis. Ini berapa? 6.5 open. Ego. Oke. Ini sejasnya. Ini juga ori ya? Hah? Ori juga, Bang? Ori juga, dia sama kayak Aswaps tadi. Oh. Harganya juga sama tadi. Samain aja. Solat. Oke. Okay. Omega. Belakang transparan ya belakangnya. Ini berapa? Itu 1.7. 1.7. Nego. Nego ya. Nego, Bang. Tali tambahan lagi. Ada yang kronometriknya, Om. Tadi kan metrik ya rantainya. Itu kaca kristal itu dia. Kaca kristal. Kristal ditambah sapir lagi, tambah tebal dia. Oke, okay, Bang. Ini berapa, Bang? Itu 2.4, Om. 2.4. Oke. Iya. Ori nih ya. Ori. Oh, sama mahal open 8.5 aja itu. Berapa? 8.5. Oke. Okay. Mohon blank. Iya. Thank you.
Berapa ini, Bang? Itu 1.7 aja, Om. 1.7. Heeh. Oke. Okay. Kan ore. Mana mobilnya nih? Ah. Ambil kanan, Pak. Ambil kanan. Dia parkir ya? Cek lagi. Entong. Ini berapa? Open 7.5. Oke. Okay. Ini Mercedes-Benz. Berapa ini, Bang? Itu 6.5. Oke. Okay. Parkir. Dari seri temu semua dia. Tampanan sampingnya. Ini berapa? Itu 8.5, Om. Oke. Okay. Salah satu ya. Dari All Money. Dia sama lensa sunless juga, itu dua warna dia lensanya. Berapa ini? Kalau itu kita kasih harga 6.5. Sama ya. Oke. Pak Leopard. Leopard. Di depannya ada lensa batu, Om, anti gores dia. Oh, ini. Jadi kalau kita ngelihatin matahari dia mantul, masuk ke mata dia. USE dia, ada semua dia. Yeah. Dari ya, serinya ada. Luarnya juga ada. Yeah. Berapa ini, Bang? Itu 1.200.000. Oh. Oke. Okay. Ya. Yeah. Yeah. 4.5 aja. Harus. Berapa tadi? 4.5 aja, Om. 4.5. Oke. Okay. Ada semua aja. Lensa anti gores juga itu dia. Anti gores ya? Itu botol. Ray-Ban. Boleh, Bos. Serba 35, Bos. Oke, ini berapa, Bang? Ini 7.5. Oh, 7.5 ya. Oke. Oke, Bang. Sisanya nanti kapan-kapan aja dilanjutkan, boleh, Bang. Siap, Bang. Bang, nomor HP nomor berapa, Bang? 0878 9953 4319. Oke, dengan Bang Henry, Bang, ya. Oke, Bang. Semoga laris manis, Bang, ya. Ya, amin. Oke, demikian liputan kami dari Pasar Loak. Kami ucapkan terima kasih.